Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang adik-adik yang super. Anda adalah generasi milenial. Nah, sekarang materi kita akan membahas informatika kelas 7 dengan algoritma dan pemrograman. Setelah kita bahas memahami computational thinking, komputasi thinking, itu kita dihadapkan dengan algoritma, langsung kita terapkan di pemrograman. Oke, sekarang kita masuk aja ke pemrogramannya. Untuk lebih jelas, untuk kelas 7 kita masuk ke aplikasi web. Silakan ketik di URL-nya, panggil Mbak Google ya, panggil URL-nya code.org, kita masuk. Nah, untuk yang belum sama sekali punya akun, bisa kita buat di sini ya. Maaf ya, masuk daftar, silakan isi ya email atau nama pengguna, kata sandi buatlah ya, langsung buat sini masuk ya. Kalau sudah terdaftar atau registrasi di aplikasi ini code ya, silakan Anda langsung masuk aja login, atau secara praktis lebih cepatnya masuk aja kalau Anda punya akun Google atau Facebook ya, atau Microsoft yang aktif. Dan ini adalah sebuah pemrograman berupa game. Nah, ini bahasanya suka anak-anak ya, adik-adik ya, untuk melihat. Oke, ini sudah ngerti kan? Sekarang sudah kita saatnya setelah masuk salah satu permainan ya di sini, atau ya tabek lagi masuknya seperti ini. Nah, di dashboard seperti ini saat kita panggil code of order, code-nya ya, hard of code ini biasanya disebut. Nah, dashboardnya ini bisa Anda pilih belajar di rumah, disediakan sebagai siswa atau sebagai guru. Ini proyek pesta tari sudah tersedia, atau banyak template-template permainan yang sedia ini. Oke, okay? Nah, kalau mau ya, Anda sebagai siswa bisa bergabung di sini dengan sekolah yang lain, siswa lain ya, mungkin ini bisa seluruh dunia. Oke, bisa belajar lagi, kita klik ini. Nah, kita ikuti seperti ini aja, kita mempermudah sebagai siswa ya kita ini ya. Kita bisa login kalau sudah punya akun baru, sudah aktif terdaftar di sini, atau tidak sama sekali kita langsung aja, semisal ini langsung klik aja siswanya, masuk siswa. Nah, ini juga banyak pilihan ya. Nah, sama seperti tadi ya, kalau lebih banyaknya lagi nggak usah kita scroll bawah, bisa nah ya, kelas-kelasnya sesuai dengan tingkat usia. Kursus C usia 6 sampai 10 tahun, kursus D 7 sampai 11 dan seterusnya. Ini disediakan tingkat level sesuai kelas. Oke, kalau untuk kelas 7 kita jangan berangkat langsung ke sini aja, jangan ke stepnya menyesuaikan kelas, karena kelas 7 biasanya ya secara umum kita di SD sekolah dasar belum tentu semua punya lab komputer, dan belum tentu semua bisa menguasai ya apa itu komputer, apa itu teknik komputernya, mengoperator ya, mengoperasikan komputernya belum sama sekali. Makanya saya anjurkan jangan lihat level ini aja, pilih salah satu aja yang Anda sukai ya. Bisa klik sini ya,
Nah, ini ada tingkatan seperti ini, ya. Kita ikuti aja langkah-langkah terus, ya. Semisal nanti saya bahas sesuai dengan materi, ya. Nanti kita bahas seperti ini, saya ambil, ya, salah satu contoh, ya. Oke. Nah, nanti kita bahas materi. Yang hubungan dengan lintas mapel seperti kesenian, seni dan budaya, dan matematika. Semisal contoh ini ya. Nah, ini tinggal kita apa perintahnya di sini, kita baca. Ya. Ini kita suruh membuat garis biji sangkar dengan piksel. Nah, ukurannya piksel logo ya. Biji sangkar ini 200 piksel. Nah. Oke, ini adalah perintahnya instruksi. Terus yang disediakan blok ini, kita tinggal menyusun drag and drop, ya. Dan di sebelah kiri ini, setelah kita menyusun ini menjalankannya. Ini adalah area kerjanya kita untuk menyusun pemrograman. Sebelumnya kita sudah diajarkan algoritma dan pemikiran komputasi ya. Oke. Untuk lebih jelasnya Anda bisa baca sebelumnya atau video tutorial sebelumnya computation thinking, komputasi komputer, pemikiran seperti ini. Ini sudah dibahas di situ. Oke, oke kita mulai bekerja. Ketika dijalankan ya ini kita apa ini kan ada 1, 2, 3, 4 kali harus pengulangan ya, ini sudah disesuaikan 4 kali ya, tadi nggak usah lompat dulu langsung aja ya, pengulangan ini sebetulnya ya. Masuk, oke kita masukkan sini, gerak maju ya kan? Nah, ini kan maju, kan perintahnya 200. Kita masukkan sini 200. Oke, 200 piksel. Berikutnya, kita belok set ke bawah ini adalah ke kanan 90 derajat. Ini hubungan dengan sudut ya. Hubungan sudut. Untuk melihat videonya tutorial bisa dilihat sini ya. Kita coba lari ke lihat video tutorialnya. Nah, ini main sudut kita play. You wouldn't even qualify for the race if you don't have people that are proficient in computer sciences because of how much data the cars collect and the necessity to be able to have people that can write programs to figure out how you can continue to build performance. In these puzzles, you'll be an artist that uses a pencil to draw different shapes, so wherever your artist goes, it will draw a line behind them. To move around the canvas, you'll use the Move Forward block. Here, the Move Forward block says Move Forward by 100 pixels. When we hit Run, what happens? The artist moves forward a certain amount, and that amount is 100 pixels. Pixels are basically very tiny squares on your computer screen. The other block we have in this puzzle says turn right by 90 degrees. And when we drag that out, that makes our artist turn a certain amount. So you can play around with how far you want the artist to turn. This is a 90 degree turn. And this is a 120 degree turn. And remember, you can change these values by clicking the arrows next to the numbers for pixels and degrees. Enjoy drawing with your artist. Oke, ini sudah kita baca video tutorial, mari kita terapkan ya. Ya itu ya, pikselnya ya, gerak maju di sini sebesar 200 piksel langsung belok ya. Ini kita jalankan belok ke kanan 90 derajat yang ini. Oke. Oke, kita jalankan. Play. Oke, sudah lanjut. Kalau ingin melihat programnya, kodenya kita tampilkan di sini. Klik. Nah, ini kodenya ya. Oke.
Kita lanjutkan level kedua. Di sini kita artikan sama seperti tadi ya, membuat bujur sangkar ya dengan yang disediakan ini ya, sampai warna-warni. Tadi hanya hitam aja kita beri warna-warni. Oke, kita coba apa warnanya dulu, di atasnya atur warna, masukkan sini. Nah, kalau mau merah ya, ini warna merah semua. Kalau kita mau random, kita klik aja ganti warna ini ya, merah, kuning, hijau. Oke, kita lima merah. Terus ulangi seperti tadi 4 kali. Ini hanya sama sebenarnya perulangannya, sudutnya juga sama, panjang pikselnya 300 diminta sama. Oke, gerak ya. Nah, gerak majunya kita masukkan dulu, ulangi di sini, ulangi geraknya ini kita masukkan di dalam, ulangi ya. Terus majunya sebesar 300 yang diminta ini, 300 pixel. Oke. Terus setelah lurus dia belok ya, setelah lurus ke bawah dia belok, belok ke kanan 90 derajat. Ini derajatnya bisa kita tekan pilih sini ya. Oke, searah jarum jam atau berlawanan bisa kita pilih sini. Nanti berubah sendiri angka-angkanya ya. Ya. Atau langsung bisa ketikkan di sini. Nah, misalnya 90. Nah, rasa otomatis dia pas ya. Oke. Ini kalau warna merah, kita coba berapa kali? 4 kali pengulangannya. Kita jalankan oke. Merah semua. Kalau oke, berhasil. Nah, kita kembali main lagi. Kita sekarang mengacak warnanya sini ya, tidak merah ya. Berarti ini kita lepas ya. Ini kita lepas biar programnya. Ini kita buang ya, delnya langsung otomatis masuk sini, delete. Kita ganti warna acak otomatis sendiri oleh komputer warna-warninya. Oke, kita masukkan. Kita jalankan. Wah, warnanya berubah ya. Ini sesuai komputer mengacaknya ya. Ya, ini sesuai komputer ngacaknya. Ya, oke. Ya, berubah dah. Ya, warnanya. Oke, lanjut ke level 3. Level 3 ini ada sebuah permainan ya dengan sudut. Ini bisa membuat melukiskan sebuah sudut garis-garis seperti ini. Oke. Perintahnya di blok ya yang disediakan. Ketika dijalankan ini ulangi berapa kali, dari 1 2 3 4 8 ya, ada jumlah garis membuat sudut 8. Oke. Ulangi. Ini kita buat 8. 8 kali. Warnanya kita acak sesuai komputer aja biar warna-warni. Tidak perlu kita ketikkan manual seperti ini, merah semua atau hijau ya. Acak aja biar mudah. Terus apa? Gerak maju, maju ya ini ya. Jumlahnya 100 pixel ini ya, 100 pixel. Kalau kita menentukan 200, 300 lebih nanti. Ini kira-kira 100 pixel. Kita coba aja ya. Oke. Ini gerak maju 100 pixel ya. Terus setelah menggaris kita mundur lagi. Nah, kita masuk sini. Nah, gerak, kita arahkan mundur 100 pixel juga. Oke. Terus belok ya, setelah mundur belok derajatnya 45 ini ya. Oke, kita ambil beloknya. Belok derajatnya 45. Nah, segini. Oke, persis ini 45. Oke.
Oke, kita jalankan. Kita warna-warni ya, kita cek algoritmanya. Oke, kita susun, kita masukkan sudutnya 360, ini biar cepat ya. Warna kita acak, kita 100 pixel, majunya mundur seperti tadi, ini beloknya 1 derajat, memang kecil ini ya sudut-sudut. Oke, kita jalankan. Oke, masuk. Kita kembali lagi, semisalnya ada yang sampai mengulangi 60, ini sampai berapa dia sampainya, dia muternya full atau enggak ya, kita jalankan aja. Kalau mengulangi 160 sampai seberapa ya. Oke, ini kalau mengulangi ya sampai 160, akhirnya sudut derajat seperti ini ya, belum sampai full penuh 360 ya. Nah, ini untuk pengaturan kecepatan geraknya ya. Nah, oke, kita bisa lihat, kita bisa rubah di sini, nanti 160 ini harus coba-coba ulangi karena yaitu untuk menyelesaikan sampai seberapa ya, diameternya berapa derajat, berapa kali. Oke, kita ulangi ya, ini untuk memperlambat gerakannya. Kita separuh kan, lambat toh. Oke, kita beri cepat aja kecepatan. Cepat ya. Oke, betul. Oke. Ya, artinya tadi kalau ada kesalahan ulangi, artinya kita bisa mempelajari seperti computation thinking ya, di waktu debugging ya, untuk mempelajari kesalahan dari urut pertama. Berikutnya biar cepat kita survei. Berikutnya ingin cepat ya, kita lanjutkan ke level 5 ini untuk membuat garis ya, segitiga ini ya. Oke, nah, apa itu gerak maju? Oke, kita cari gerak maju, kita susun sini dulu nggak apa-apa. Terus gerak majunya berapa pixel, ini diminta 50 pixel, berarti separuhnya kita kasih 50. Belok ke kanan, langsung kita belok, kita maju belok ke kanan sini, belok ke kanan 90 derajat mintanya. Nah, beloknya tadi pas kan. Terus apa, ulangi 3 kali, 1 2 ya, ngulangi 3 kali ya, 1 2 3. Nah, ulangi 3 kali ya, gerak maju 50 pixel, belok ke kanan 90 derajat, ini sudah membentuk satu ya langkah ini segitiga, diulangi 3 kali ya. Oke, ulangi 3 kali, masuk sini ya, ini masukkan sini, ini sudah 3 kali. Nah, ini sudah membuat di atasnya. Nah, untuk mengulangi lagi ke bawah, nah, kita jalankan, ulangi di sini, ulangi 3 kali, ulangi ke bawah ini, ulangi 3 kali. Oke, kita masukkan sini, ini belum selesai, gerak maju 50 pixel karena sudah membentuk sini, langsung gerak majunya 50 pixel sini. Untuk mengulang lagi, gerak maju sebesar, kita rubah
50 pikselnya di sini ya, untuk menggerakkan ke bawah. Oke, kita jalankan. Apa yang salah? Nah, yang salah terletak di mana? Di sini derajatnya ini, di dalamnya ini. Kita coba jalankan. Nah, di sini ya 100 ini 90 ini. Ya. Oke, ini adalah jebakan mempelajari kesalahan ya. Oke, berarti kesalahan terletak di sini. Dalamnya sini belok kanannya ini ya. Setelah ini dia langsung bentuk belok kanan sudut 90 derajat. Kita rubah 120. Oke, 120 kita jalankan lagi. Oke. Oke, langsung kembali ya. Oke, lanjut. Lihat tutorialnya untuk loping ya. Ini ada sebuah video tutorialnya. Kalau ya, oke, kita mempercepat aja ya. Nanti Anda bisa pelajari daripada ya. Instead of another loop, we call that a nested. For example, here we're given the code to draw one triangle with sides 100 pixels using the repeat to 3, once for each side. But we want to draw 6. In order to do that, we're going to loop and place it inside of another repeat times block. Pretty cool. Oh, keren. Lanjut, semangat, anak-anak. Oke, kita lihat di sini. Ini cepat kesalahan apa? Ini belum kita kasih ulangi, oke? Kita kasih 3 ulangi. Nah, sini karena juga 3 kali ya. Pertama dalam loop ini 3 kali ya, ya 3 kali seperti tadi membuat segitiga sebelumnya gerak maju sampai 100 dengan belok kiri ya, belok kiri sini. Sampai belok kanan lagi ya, berapa ya, ini kita masuk 120 ya, belok kanan 120, terus 3 kali ya, 3 kali membuatnya seperti ini ya. Belok kanan lagi kita putar derajatnya 120. Oke, 120. Oke, kita jalankan. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya ingin cepat kita sistem blok seperti ini ya. Oke, ini suruh kita membuat ya seperti ini. Segitiga segitiga terus dari itu sampai membentuk sudut 360. Ketika kita jalankan acak warna ya dulu, kita masuk loping ke dalam dulu. Ini sudah saya pasang, tinggal masukkan. Kita buat atur kedalaman dulu loppingnya 3 kali ya, 3 kali segitiga ini nanti ya, 3 kali. Kita masukkan acak warna-warni ya, ini bentuknya seru warna-warni. Kita masukkan sini acak warna biar kamu sendiri gerak maju. Ya. Kita masukkan atur warna dengan mengacak. Setelah itu gerak maju sebesar 100 pixel. Belok ya ke kiri 120 ke kiri dulu. Baru itu di bawahnya ini kita belokkan ke kanan ya.
360 derajat di sini ya. Nah, di sini baru kita bisa ulangi. Ini ada 10 ya, yang besar ini 10 segitiga. Kita masukkan sini di luarnya ini. Ini masukkan ke sini. Oke. Ini enggak usah dipakai. Bentar. Ini sudah disediakan ulang ya. Ini buang aja. Ini pakai aja. Di luar ini kita ulangi, kita masukkan ya. Ini kita masukkan di sini. Dasen ini enggak mau diganti. Ini ganti 10 ulang, 10 ulangi, masukkan ke luarnya. Ini ulangi, masukkan dalamnya. Atur sini. Nah, ini asiknya bongkar pasang mainannya. Ulangi. Oke, kita coba jalankan. Ini sudutnya 120. Oke, jalankan. Ini 100 ya. Belok kiri dulu 120 sama membuatkan ya. Oke, kita lanjutkan untuk membuat segitiga di luar lingkaran ini ya, pas posisinya di atas lingkaran segitiga ini. Oke, dengan menggambar looping ya, multi dengan waktu ya, sama ya. Oke. Ini jumlahnya ulangi di luar. Ini adalah ya putaran sini jumlahnya 112 kali. Maaf ya. Ngulangi 12 kali untuk menggambar segitiga ini ya. Jumlah 1 2 3 ya. 12 untuk mengulangi. Di dalam sini kita buat segitiganya hampir sama sebelumnya ya. Membuatnya. Tuh. 3 kali kita mengulangi 1 2 3 itu ya, segitiga ini ya, ini 3 kali diulangi, kalau sudah selesai diulangi sampai 12 ya. Oke, kita atur dulu warnanya. Kita acak warnanya. Oke, terus mengulangi 3 kali dalamnya sini. Kita acak warnanya dulu, baru kita ulangi 3 kali, 1 2 3 untuk membentuk segitiga ini ya. Gerakkan maju 50 pixel. Nah, jangan terlalu besar nanti. Cukup separuhnya 100. Terus belok kiri 120 derajat. Nah, setelah mengulangi membentuk segitiga ini, kita gerakkan maju ya, gerakkan maju sini untuk nanti membentuk sini, maju ke sini titik poin ini, gerak maju 50 pixel. Nah, bawah sini. Oke, bawahnya sini. Langsung kita belokkan ke kanan 30 derajat. Oke. Ini sudah ini. Kita masukkan ulangi di luarnya ini sebanyak 12. Oke, kita masukkan. Kita ketik 12. Oke, kita coba jalankan. Oke, 11 12. Oke. Untuk melihat tampilan kode ya, codingnya kita bisa klik sini. Nah, ini perintahnya ya. Variabel ya, bentuk variabel var itu code to, itu counter ya, kedua inisial ya,
inisialnya kita kasih 2 sama dengan 0. Mulai awal kita dengan 0. Race counter kedua lebih kecil dari 12. Ini di luarnya tadi ya. Nah, membuat sini di luarnya ulangi 12. Terus pen warnanya acak warna tadi berupa random mengenal for ya. Mulai menghitung ya for variabel mulai dari 0 lebih kecil ya 3 ya. Lebih kecil 3 ditambah kot plus-plus ini nambahin satu lagi ya. Sampai 3 kali 1 2 3. Terus gerak ya, gerak maju ke 50 ke titik sini tadi. Belok kiri 120 ya, oke. Okay. Terus maju lagi 50, belok kanan 30 dan sampai membentuk 12 ulang ya. Pengulangan 12 di luar ya. Oke, okay, itu ya codingnya ya. Ini perlu Anda pahami untuk adik-adik ya. Nanti kelas 12 kita biasa diajari langsung bentuk script pemrograman seperti ini. Bisa bentuk Pascal ya kodenya atau C++ itu sama ini ya. Oke. Lanjut ke level 9. Nah, ini kita disuruh membuat segitiga seperti ini ya. Bentuknya juga hampir sama segitiga. Ini adalah permainan sudut juga. Ini enaknya. Berapa kali kita ulangi? 3 kali ya. 3 kali. Oke, masukkan. Ulangi 3 kali. Kita ulangi. Kita ulangi lagi 3 kali karena 3 kali ini ya. Ini 3 kali yang di dalamnya sini adalah untuk membuat segitiganya. Oke. Masukkan 3 kali. Gerak maju 100 piksel, belok kiri ya, ini belok kiri ya, ingat belok kiri bukan kanan, nanti ada error beloknya. Berapa? Kita kasih 120. Oke, belok kanan itu kita rubah, kita kembalikan belok kiri ya, 120 kembali lagi, kita kembalikan. Nah, nanti belok kiri lagi. Oke, kita ulangi ya, sudah ulangi 3 kali ya. Oke, langsung belok kiri 120 derajat, kita lihat, kita jalankan. Ya. Lanjut level 10. Oke, kita atur warna dulu, boleh letakkan sini, acak warnanya, masukkan sini biar otomatis. Kita masuk ulangi ya di bawahnya ini. Ini kita ulangi 2 kali ya. Untuk membuatnya ulangi 2 kali sini ya. Terus gerak maju 100 piksel, belok ke kanan 160. Nah, gerak maju lagi, kita membentuk sudut piksel, bukan sudut ya. Gerak maju 50 separuhnya ya, arah separuhnya 50. Belok ke kanan, kita bentuk sudut 120. Ini sudah, kita masukkan lagi belok kanan, setelah belok ke sini ya, 100 ya. Ini jumlahnya 36 aja biar pas ya sudutnya ya, ini sih ya. Untuk belok ke sini ya, sudutnya 136. Diulangi 10 kali, ini jumlahnya 10 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita ulangi 10 kali. Nah, kita ulangi, klik 10. Oke, kita masukkan, kita jalankan.
berhasil. Nah, di sini artinya kita leluasan suruh membuat gambar terserah Anda dengan syarat 60 derajat belaknya ini ya, belak kanan. Oke, kita susun. Ulangi tiga kali. Ini terserah Anda. Ini membuat kreativitas Anda ya. Nah, kita masukkan sini. Kita belok kanan, terserah belok kiri atau belok kanan, terserah Anda, nanti jalankan sesuai programnya yang Anda susun. Nanti seperti apa? Ini disuruh kreativitas dengan ketentuan ini ya. Oke. Ini kita balik sini. Masukkan. Oke, kita jalankan. Nah, ini kreativitas. Nah, ada kesalahan ini ya. Nah, ini salah di mana faktornya? Kita coba rubah ini karena beloknya yang salah. Ya, ini ya. Oke, kita pilih. Nah, ini kita salah menyusunnya ya, codingnya, gerakannya. Oke. Oke. Kita coba ulangi lagi. Nah, bentuk seperti ini ya. Nah, ya, ini adalah kreativitas Anda untuk mencari error. Kita ulangi debugging tadi ya, geraknya di sini. Oke, kita lanjut berikutnya. 12. Enaknya kita disediakan untuk kreativitas membuat kreatif Anda apa ya, garis-garisnya. Oke. Kita dihadapkan seperti ini lagi, oke? Okay. Kita masukkan atur warna dulu di atas itu lebih enak ya. Kita scroll ke bawah, kita cari warna yang kita acak aja biar enak, jangan secara manual, biar komputer sendiri yang mengacak. Berikutnya ulangi ya, kita masuk ke dalam dulu, ulangi. Ini jumlahnya seperti 3 kali. Gerak maju. Kita pakai aja gerak maju atau lompat. Ini gerak maju aja. Gerak maju. Kita sebesar 30 pixel. Belok kanan. Kita masukkan 60 derajat. Mengulangi lagi di luarnya untuk membuat dua kalinya ya, kita ulangi gerakannya dengan sebesar pixelnya, kita kurangi 80 pixel. Belok kanan 120. Oke, kita ulangi jumlahnya sebanyak 6 ini ya, 6. Kita masukkan, kita jalankan. Oke, lanjut. Ini kreativitas Anda, monggo Anda lanjutkan bikin apa terserah ya. Oke, kita lewati sini terakhir. Juga ini kreativitas Anda. Oke. Monggo terserah Anda bikin apa ya. Dari sini kita akhiri. Semoga sukses dan semoga belajar ya lebih baik. Ini ada tersedia, nanti bisa menggambar gajah, silakan. Oke, dari saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.